tempat menarik di membangkut. Vlogging di kampung. Dewan sebelum hari raya, sehari sebelum hari raya. Oh, tepat kue daripada si Aidil, My Hair Studio Center Point. Ini macam banyak yang baru nih. Thank you Aidil, ada lagi satu Elmen sudah simpan di asbok. Ini pula ini boleh bagi dua uncle nih. Ya, bagi dua, bagi ayam dan daging. Apa nih? Lemang daging ayam. Ini ayam. Ini saya beli di Drive2, Lemang Drive2 di Cyber City. Ibel. Ibel itu papa. Anak bungsu besar sudah kan? Mama. Mama dia pergi antar lemang di sebelah. Ini anak-anak kucing di sini. Ada saja, beli kampung ada kucing baru. Oleh mak. Ada si Joy. Si Ibel. Dia takut si Joy. Asal orang badan besar dia takut. Plan nyari mau pergi mandi di Kumpat River Campsite. Waterpark. Kumpat River Campsite. Kita makan dulu nih. Saya tak puasa. Ella masih tidur. Dia kena janji bawa pergi mandi sebentar lagi. Lemang, rendang, pulut. Saya masak migi aja tadi. Wah. Si Joy mah ada besar. Parut dia bilang kan. Bapak sama si Joy. Ini sejoklat nih. Hai, dia bilang sejoklat. Aku tersiain si Bel bini dia tidur. Bahkan lebih kurang kan dong si Joy masih buat anu. Si Joy. Padu. Si Joy masih. Betul-betul macam raya. Tutup jatuh terabang. Bel, makan Bel. Ibel. Ibel, sini Bel. Sini. Dari kemarin kami di kampung nih. Tadi saya pergi keke, buat si Aidil bagi kue dan beli lemang nih ya. Pergi patah balik saja. Yang puasa di rumah ini sepokoknya. Sebab sepokoknya muslim. Kan? Sepokok dia puasa hari pertama dan last ja. Budulah. Nyarilah. Hari pertama dan hari yang terakhir dia puasa. Siapa macam tu komen di bawah. Wah. Dia ada punya daging lembut dengan dia punya bahan cukup lah. Memang. Rupanya kalau kamu mau cari lemang pada bulan puasa. Sepanjang kem Lokawi itu kan, di Lokawi itu, kem askar. Di luarnya banyak penjual lemang pula tadi. Tapi ini yang di Cyber City lah. Tengok apa dorong buat. Tu guna swimming pool dorong sekali lah. Ginilah suasana di kampung. By the way, kamera yang saya pakai ini kamera Canon DSLR 80D yang dulu selalu saya pakai. Tengok nanti kan dia lebih wide, dia lebih natural feel kalau cakap connect kepada penonton. Ini kamera lagi syok tapi susah mau guna sebab dia manual nih. Kalau mau terang gelap dia memang manual lah. Tengok mainan baru. Okay, untuk tahun ni tiada yang buat open house hari raya oleh sebab boy selalu sangat buat penat. Jamu kuih-kuih, makanan-makanan biasa adalah untuk tetamu, siapa-siapa yang mau datang. Sedang tunggu Skyla ni bangun, nanti Skyla bangun baru kita bergerak ke Kumpat. Ya, tuna. Kumpat River Campsite. Jalan dia begini ya. Tidaklah jauh je, sangat masuk. Simpang masuk rumah dorong si JB. Terus saja. Kumpat River Campsite, sampai sudah. Inilah dia. Suasana dia. Tempat mandi dia sana yang kayak mau pergi sebentar lagi, tapi kita diberi peluang untuk melihat dia punya bilik-bilik di sini. Bilik yang paling murah 80 ringgit satu malam.
Dorang ada promosi pula sekarang. Ini macam ni 100 saja satu hari. Ha, ni RM80. Tapi yang ini tandas di luar lah. Ada aircon lah, nampak tu kompresor. Oh, ada aircon TV kipas. Wah, RM80 satu malam, guys. Ada aircon semua. Kalau bukan Ramadan ada breakfast lagi dia cakap. Ha, ini yang paling besar, kita check it out. RM140 saja satu malam. Nah, dalam dia. Yang ini sempena promosi ni RM140 saja. RM140. Dia punya view di luar. So, kalau menginap di sini boleh pakai bot tu 1 jam free dan mandi percuma. So, boleh jalan-jalan di sini menggunakan bot itu. So, kalau menetap di sini dia ada percuma sarapan pagi untuk 2 orang. Dan itulah free mandi manda dan juga pakai bot. Ah, kita check it out yang ini. Let's check it out. Bilik berharga 100 satu malam. Ha, ini dia bilik 100 satu malam. Ada aircon, ada TV, tandas di dalam, katil. Okey. Sampai sudah dorong si Poco. Ah, tuna swimming pool dah. Wah. Cepat. Ha, ni bebas ni. Baby memang senang. Ha, tengok. Nam ni untuk ajar budak-budak berenang tidak dalam. Okey. Wow. Okay guys, sampai ini sajalah vlog kami hari ini. Selamat Hari Raya. Hari ini last puasa. Thank you for watching. Jangan lupa share video ni. Bye. Maka dengan itu, telah tamatlah puasa sebulan. Selamat Hari Raya kepada siapa yang meraihkannya. Salam daripada kami. Bye.